Hai guys, Hai guys, kembali lagi di channel Happy Family Simur Mata. Yeay, hari ini kita mau masak ya kan, Nak? Iya. Masak mie sop. Siapa yang masak? Bungyang. Iyang. Ayo lihat kita keseruan kita ya guys. Bye bye. Bye bye. Oke, hari ini kita mau masak ya guys. Let's go baby. Let's go. Ayo ke dapur yuk. Kita masak sama Pungyang. Yes. Ayo kita masak Indomie. Kita mau masak mie sop loh, Nak. Halo Pungyang. Hari ini kita mau ngapain? Indomie. Halo. Kita mau ngapain, Ma? Ini lagi rencana bikin masak mie sop. Kita mau tadi masak mie sop. Mama sudah buat kuahnya. Ini dia kuahnya guys. Nah, lagi rebus ayam. Ini pakai ayam ya sih guys. Wow. Ini rebus ayam. Ini tadi sudah dimasukkan ada daun salam. Pakai ada serai. Wow. Ada serai. Ada. Jahe digeprek sedikit. Nah, ini nanti kita biarkan mendidih. Nanti ayamnya ini bisa kita ambil untuk digoreng. Digoreng baru kita suwir-suwir untuk sebagai toppingnya. Topping mie sopnya ya, Mam ya. Topping mie sopnya. Ini untuk kuahnya Indomie. Nah, ini tadi saya sudah, Mama tadi sudah goreng kerupuk. Nih kerupuk tadi udah digoreng ya guys, ya, cukup lah itu. Kerupuk. Jadi bahan-bahannya. Oke. Okay. Jalan. Kita lihat ibu ini saya. Bumbunya sudah di blender, ada campuran bawang putih, bawang merah, kemiri, bawang putih, bawang merah, kemiri, sedikit jahe, ada serai iris juga, ada bunga lawang, kapulaga, ada bunga lawang. Ada pakai kayu manis sedikit, ada cengkeh, rempah-rempah seperti buat bumbu kecap. Ini dia guys bumbunya. Ha. Baru nanti kita pakai daun seledri dan ini ada daun seledri. Ini pakai untuk sambalnya nanti. Ini ada sambalnya pakai cabai rawit ya. Rebus pedes ya bun ya. Gitu aja. Oke. Digiling gitu aja. Baru ini tadi ada sedikit. Ini dia daun seledri ya. Baru ini bahannya. Ini bahannya ada bihun. Ini ada bihun. Yang suka bihun pakai bihun. Bihun. Jadi nanti ada yang kita mau pakai. Kalau mau pakai ada ini instan. Ini mie instan. Ini nggak di endorse ya guys. Oke, Indomie kari ayam. Oke. Untuk apa? Mie instan. Cuman Mama biasanya kalau besok kan, nih Mama suka pakai kacang sedikit. Ini kacangnya ini digoreng, digiling untuk dicampur ke kuah. Kacangnya digoreng. Campur ke kuah ya? Campur ke kuah, ini kita goreng. Oke. Okay. Pakai minyak sedikit. Ini mau goreng kacang ya? Pakai minyak sedikit. Minyaknya sedikit aja guys. Gak bagus banyak-banyak pakai minyak. Awas bang, panas bang. Nanti itu kan ada bumbu yang sudah Mama giling tadi. Nanti itu Mama tumiskan sebentar aja, masukkan ke kuah. Oh gitu dia caranya. Okay. Kuah. Oke, kita ikutin. Kacangnya sudah mulai matang ya. Tadi kita goreng kacang nih. Gak usah lama-lama. Iya, nanti gosok. Mau diangkat. Kita matikan dulu. Apa, Ina? Makan apa tuh? Makan apa kamu? Kerupuk ya? Wow, enak. Enak nggak? Enak? This is for me. Thank you. Enak. Ini minyaknya bisa dikurangi sedikit. Minyaknya dikurangi ya guys. Oke, sudah siap kacangnya. Tumis tadi bumbu yang sudah dihaluskan. Tumis ya, bumbunya ditumis. Pakai minyak sedikit aja. Minyaknya sedikit aja guys. Enggak lengket aja. Oke. Okay. Ini resep kalah masakan restoran guys. Pokoknya enggak ada yang bisa mengalahkan masakan restoran.
walaupun seenak-enaknya restoran, ini lebih enak. Itu sarang nanti hil. Sebentar lagi minyak itu sarang hil. Bihunnya sudah bisa direndam. Nih, nanti mau direndam ini ya, Bun? Iya. Iya, direndam minyak biar bisa dimasak. Nah, ini dari sini kita ambil ayamnya. Oke, ayamnya mau diangkat. Dicampur ke bumbu nih ayamnya. Wow, aku mau lihat semua, keren tuh mendidihnya. Oke, awas lebih panas. Letak dulu kacangnya. Oke, ayamnya diangkat dari mendidih. Ini nanti mau digoreng. Oh, cuma digoreng. Itu rebusannya bagus ya, kaldunya ya guys. Belum direbus, dicuci dong ya. Wow, banyak bener ayamnya Bun. Iya, tapi nanti biar makan ya. Biar puas makannya ya. Nanti mau makan mie sop, Dek? Enggak. Ini sekali-sekali ya, jadi enggak apa-apa lah. Kita ini jarang guys masak Indomie guys. Jarang, sekali-sekali kita masak Indomie guys. Kalau lagi pengen masak Indomie. Ini lagi kan ngumpul keluarga nih. Ini ngumpul kita soal apa? Stay at home guys, stay at home. Yeah. Jadi lagi ada mumpung keluarga, kita bisa bersama-sama. Jarang-jarang nih kan. Nah, liburan itu kata pemerintah di rumah saja dan itu harus kita kerjakan. Nah, ini tadi sudah mulai apa? Nah, kita kasih ini kaldunya di sini. Oke, campur kuah kaldu. Wow, wow maknyus. Mantap tuh. Berlemak-lemak lah situ ya kan? Enggak, sendiri kan hanya satu kali. Wow, mantap. Sekali sponsori oleh Rinai. Oke. Nah, ini tadi bumbu yang sudah ditumis kita masukkan aja kemarin. Mau dimasuk dicampur. Oke. Itu nanti jadi kuah mie sopnya ya. Iya, ini dia. Itu dia kuah mie sopnya punya kaldu. Ah, sudah enggak sabar. Untuk apanya? Nanti kita tambahkan bawang goreng. Oke, taruh bawang goreng ya. Iya. Oh, nanti di mie sop juga kan ada. Biar wangi ya, guys. Ini tambahkan garam. Indomie. Garamnya udah Bun. Tadi garamnya udah dibawa Bun. Kita pakai garam periodium ya. Indomie ini. Iya. Ini nah. Indomie. Untuk apa Indomie ya nak? Ai. Ini garamnya. Campur garam. Oke. Sambil tinggal 3 sendok. 3 sendok ya guys. Ah, coba kasih pungyang. Dia minta garam. Nih enggak. No, ini garam. Kasih pungyang. Nah, garam. Asin enak. Kalau lu mah semua enak, nggak ada yang gak enak anak mami nih. Hei si mami enak. Enak masih ada aku. Ayamnya digoreng. Resep ala mama. Ala pungyangnya, cucu-cucunya. Nanti ini langsung kita apa? Suiri kalau sudah matang. Disuir ya. Oke, kita tunggu dia masak ya. Oke, ayamnya sudah masak. Sekarang saatnya untuk kita suir-suir. Kita letakkan ke dalam wadah. Oke, tadi kita baru cuci tangan pakai Dettol antiseptik. Oke, mari kita suir-suir. Oke guys, kita tinggal mau suwir-suwir ayamnya. Ayamnya tadi sudah dimasak. Ini saya sudah cuci tangan ya guys, pakai Dettol. Nih. Masih panas, ini baru digoreng nih. Steril ini, steril tangannya. Habis cuci tangan. Oke. Biasanya sih kalau mama masak apa aja pasti enak ya guys. Ayamnya juga masuk banyak tahapan. Tahap direbus, dibuang airnya, dimasak. Terus kuahnya itu dijadikan untuk kuah sopnya. Jadi dijamin kebersihannya. Homemade, mie sop homemade. Ala Ibu Si Burian. Ini kesukaan saya. Sudah mau mati kan? Belum. Ini ada rempelo
Ayo, siapa yang suka rempelo? Ini kesukaan saya. Mantap. Sekarang yuk. Tadi anak udah bangun, tapi dia masih saya letak kembali tidur. Habis minum susu. Maminya lanjut masak. Opungnya yang masuknya yang masak. Maminya cuma suwir-suwir doang. Kali ini vlog kita just stay at home, temanya. Stay at home, di rumah saja, melakukan kegiatan-kegiatan positif daripada berkeliaran, memperpanjang rantai virus. Sembari kita berdoa, semoga kita dijauhkan dari wabah penyakit corona. Oke, guys, sayangi dirimu, keluargamu, stay at home. Oke? Stay at home. Lakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Oke, sudah jadi ya. 200.000. Wow. Siap makan dulu atau apa? Ini mie. Caranya udah bermakan. Sopnya, kerupuknya. Iya. Iya kan? Ya, mantap. Mana kuahnya, Bun? Ada yang Bu. Masih dipanasin. Oh, lagi dipanasin. Oke, kita lagi. Kegiatan kami ya. Kami lagi kumpul bersama mau melakukan ibadah bareng ya. Mau melakukan ibadah. Oke. Kita kumpul. Enggak lah, belum ada uang kami, udah banyak harta kami. Halo, anak mami lagi dibersih pakai baju ya, cama uang ya, baru mandi ya. Iya, ayo cepat biar makan mie sop kita. Cepat-cepat biar makan mie sop. Ada yang lagi cover lagu, guys. Oke. Namanya Oci. Maka ibadah lahiriah. Oke, mari kita makan. Udah ini diapain? Kita makan dulu. Oci kok kayaknya diam ya? Hai. Tadi udah masuk live kok dia. Mantap.